Ngomongin soal Michelle sendiri, mungkin gimana nerima Bang Arya, udah ada komunikasi atau belum, atau Michelle sudah tahu belum sih tentang pernikahan ini gitu, Michelle? Buat Michelle, aku buat Michelle-nya aku no comment ya, nggak bisa ngomong apa-apa, kita kembalikan kepada kabinnya aja. Mungkin gimana, tapi kan Michelle sendiri udah kenal sama Bang Arya atau belum, atau seperti apa? Kemarin pernah sempet ketemu, karena waktu Michelle ketemu kakaknya, Michelle tuh selalu ngomong bikin sakit hati, gitu lah, aku mau ketemu kakakku, tapi kan harus ketemu kakak aku, gitu. Jadi kan selalu bikin sakit hati ngomongnya. Jadi kita kalau misalnya selalu gak nyambung kan. Arya sih no comment tentang hal itu. Arya berusaha baik sama Michelle sama siapapun. Cuma kan itu haknya Michelle, katanya dia gak setuju dengan pernikahan inilah, bla bla bla. Yang benar aja yang sopan lah kalau diundang nikah, mamanya harusnya kan datang. Tapi kenapa gak datang? Dengan alasan rezeki yang ngasih tahu, harusnya kan mami yang ngasih tahu lah. Dia emang dia presiden apa? Ya maksudnya mamanya kan banyak urusan, bro, lagi segala macam. Tapi udah beberapa lama ini kan dia urus sendiri dengan hidup dengan endorse itu yang lebih murah daripada manajernya aku. Kalau manajer aku lebih tinggi harganya. Tapi dia keliling TV dengan harga yang lebih murah daripada harga manajernya aku. Sok wae kalau mau ya. Asalkan kan dia mau bebas. Nah, kalau dia mau apa, mau bebas? Apa mau kesel sama aku? Tapi kan bukan aku yang bikin kesel, mantan suaminya aku, kenapa aku yang dikeselin? Oh ya, mungkin katanya mau cerai, itu kan suruh aku ceraiin. Nah, sekarang udah kawin, malah udah cerai. Sekarang bapaknya hitam begini, kan mulai simpel. Ya kan hitam begini, salah lagi. Atau misalnya harusnya dapetnya bule. Kenapa? Mami kan harusnya swasti goes, habisnya lah, asya lah, no smoking, yes no, yes no. Karena Michelle cannot speak Indonesia, but I get like Indonesian black skin like this, ya, singkong black skin. Ya, I don't have problem, but Michelle problem with singkong guy. Orang popo wis, kene maning ya, maka teran lah. Tapi keseruan kalian seperti apa sih sebagai pasangan baru? Artinya ada rencana mungkin tahun baru ini mendekati pengen kemana gitu? Tahun baru, menjelang tahun baru ini? Tahun baru, tadinya sih kita ada mau, gak tau lah, mau Singapura, tapi gak jadi karena meledakan. Kita gak merencanakan pernikahan ini meledak, buktinya kita di rumah sederhana. Nah, tapi karena meledak dan viral, insya Allah, ya inilah, gara-gara kalian kita gak kemana-mana. Ya kan, tadi kita lagi indah kan, kita telepon udah di lobby, akhirnya kan kita kesini. Lagi lagi masuk dicopot, akhirnya kan maksudnya masuk ke ruangan kamar dicopot hasilnya. Ada lagi makan, jangan traveling tuh mikirnya. Akhirnya kan kita kesini ke lobby. Tapi kita akan orang kaya kan bebas. Kita mau ke Arab hari ini, berak di Singapura, makan siang di Jember, boleh-boleh aja kan. Salah nggak sih gua ngomong? Bener Bang Arya, tadi kita ngeganggu lagi deh, hoi. Enggak. Bener. Maksudnya bener lagi makan. Ya, tadi makan habis berdua gitu ya. Tadi dia habis makan tuh capek. Oke. Ini kan banyak juga komentar dari netizen, katanya nih dua pasangannya serasi, kocak, sama-sama kocak. Iya. Itu mungkin gimana sih responnya? Iya, untuk pasangan aku emang dibilangnya sama para netizen itu penonton di akhir tahun 2003 ini. 2003. Iya, akhir tahun ini nih maksudnya. Iya. Ya. Mau ke 2024, ya dikenalnya itulah pasangan yang kocak, yang gokil, yang ibarat kasarnya orang budak ketemu orang torek gitu, iya. Makin ketawa gitu kan. Iya. Dua-duanya kata sama ya 11-12. Orang budak. Tapi jujur ya, ini tuh aku tuh susah banget jadi temen aku tuh susah. Temen aku tuh sering enggak ngerti aku ngomong apa. Kan kalian juga enggak ngerti karena aku ngomong apa kadang kan. Aku juga paham aku tuh aneh. Aku juga tahu makanya pertama kali ngelamar dia, aku bilang kamu ada masalah apa? Aku ada masalah A, B kata dia. Oh, itu enggak masalah. Udah aja jangan susah. Tapi aku bilang aku ada masalah satu sih, aku bilang. Aku aneh, aku bilang gitu. Kamu sanggup enggak? Aku aneh. Aku juga udah tahu sih aku aneh karena dari wartawan juga kan. Jadi aku tuh aneh karena wartawan jadi aneh ya kan. Jadi aku ya aneh kan.